Assalamualaikum dan hai, apa khabar? Bersama kami dalam Sembang 24 yang mana kami akan merangkumkan berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas. Dan anda bersama saya Arif Ismail dan juga Fazli Halim. Dan hari ini kita akan bercakap mengenai Google I.O. yang mana baru saja diumumkan pada pagi tadi. Dan kita akan mulakan dengan berita dari segi pelancaran peranti dahulu, iaitu Google Pixel 3 XL. Google 3A dan 3XL. Yeah. Yang merupakan peranti kelas pertengahan daripada Google yang membawakan penawaran seumpama perianti Google Pixel 3. Ya, betul. Yang mana agak menarik dekat sini, ia menawarkan dua varian. Yang mana dua varian biasa, iaitu varian yang lebih kecil dan juga varian yang besar, dan mempunyai penawaran yang lebih besar dan juga kapasiti bateri yang lebih tahan lama. Dan menariknya dekat sini ialah rekaannya mirip seperti Pixel 2 XL. Ya. Sebab tanpa takuk dan juga menawarkan bezel yang agak sedikit tebal pada bahagian atas dan bawah. Ya, betul. Kalau dilihat, macam Arif cakapkan tadi, Pixel 3A ni adalah peranti kelas pertengahan. Ya. Yang mana rasanya ni adalah pertama sekali Google Pixel, Google membuat peranti kelas pertengahan. Betul. Sebab sebelum ni kalau ada pun yang menggunakan, masih menggunakan prosesor yang high-end. Sebab sebelum ni pun ada masa zaman Nexus lah. Ya, yeah, betul. Tapi bila dah start ke Pixel ni lah, pertama lah. Ya, kali pertama. Sebab kita tengok dekat Pixel 3A dengan 3XL ni, dia dijana dengan chip Snapdragon 670. Yang merupakan chip kelas pertengahan dan juga menawarkan memori 4GB RAM dengan storan dalaman 64GB sahaja. Ya, betul. Tapi malangnya tak ada lagi sebarang penambahan storan dekat microSD. Tapi yang bestnya dekat sini, ya, dia dah menawarkan earphone jack. Ya, betul. Headphone jack kembali. Headphone jack kembali, yang kembali pada peranti Pixel. Dan juga antara fungsi lain ialah dari segi kebolehan penggambarannya yang mana menjadi fungsi fokus kepada peranti ini yang bolehkan anda mengambil gambar semua peranti Pixel 3. Yang mana ia boleh menggambar gambar malam dengan lebih terang, dan mempunyai beberapa fungsi seperti super high resume dan juga top shot. Yang mana semua fungsi-fungsi ini ada pada peranti-peranti Pixel 3, peranti-peranti mereka. Dan ini rasanya feature yang memang orang nak. Bila bercakap tentang Pixel, mereka tahu yang peranti ini mampu menangkap gambar yang cantik, gambar HDR yang lebih lebih menyeluruh, kualiti yang baik, dan juga terdapat super resume. Tidak seperti peranti Pixel 2 XL, tidak punya fungsi tersebut. Dan nampaknya tidak terhad pada software yang ada pada 3A ni. Dan baterinya masih lagi menawarkan bateri 3000mAh untuk 3A dan juga 3700mAh pada 3A XL. Ini yang paling besar setakat ini untuk peranti Pixel. Dan untuk harganya memang agak sedikit mahal bagi kita. Bagi kita untuk peranti kelas pertengahan. Peranti kelas pertengahan, sebab harganya dijual pada harga bermula $399. Ya, betul. Dan 3AXL dijual pada harga $479. Ya. Yang mana agak tinggi sebab ia menggunakan prosesor kelas pertengahan. Betul. Dan tak menggunakan chip Snapdragon 710. Kalau dia menggunakan 710, mungkin harga dia boleh diterima. Tapi 670 ni agak sedikit mahal. Tapi kalau tengok spesifikasinya, masih menawarkan Ari cakap tadi 4GB RAM, sama seperti peranti macam mereka. Dan saya dah lihat beberapa video perbandingan antara peranti Pixel 3 dan juga Pixel 3A. Yang mana apabila membuka aplikasi tu, akan dapat lihat sedikit lengah masa. Oh, ini sebabkan 3A hanya menggunakan storan EMC saja, bukan UFS. Lepas tu kita nampak processor dekat situ pun dah pakai 670. Dua kali ganda lebih perlahan berbanding 845. Boleh kata juga. Dan memang agak sedikit mengecewakan sebab sebab untuk peranti Pixel ni, keupayaan utama ialah kamera. Dan kita tahu Google kamera ni memang memerlukan kuasa prosesor yang besar, RAM yang besar. Tapi bila dia pakai dekat mirror sini, lagi lambat sebenarnya bila dia proses gambar. Betul. Sebab kita tengok early hands-on ataupun video daripada YouTube YouTuber lain, memang nampak benda tu. Betul. Ada terlambat sedikit lambat bila proses gambar, lepas ambil gambar. Dan kita dapat juga kekurangan lagi Pixel 3A dengan berbanding dengan 3 biasa. Kita nampak yang Pixel 3A ni menggunakan binaan plastik, dah tak ada lagi wireless charging, dah tak ada lagi IP rating, dah tak ada dah. Lepas tu depan pun dah tak pakai Corning Gorilla Glass, maknanya dia dah pakai kaca biasa je. Tak ada perlindungan segi kesan salah. Dan juga dia tak ada Pixel Visual Core. Jadi anda dah tak boleh memanfaatkan fungsi Visual Core ni bila anda menggunakan aplikasi Instagram. Ini agak sedikit mencubakan. Cuma dari segi kebolehan untuk peranti kelas pertengahan, memang kita nampak power sebab dia boleh mengambil gambar seumpama peranti flagship. Tapi dari segi specs, itu je yang membuatkan kami rasa macam. Saya lihat lah peranti seperti yang Sundar Pichai cakapkan sebelum ni, kita nak kalau boleh semua fungsi yang bagus yang boleh digunakan semua orang, sepatutnya bukan terhad kepada segolongan je. Sepatutnya boleh dibeli oleh semua orang. Jadi ini adalah tapi itulah argument lah. Macam tu menyebabkan saya fikir kenapa Google tak mengedarkan saja Google kamera kepada peranti lain. Itu antara persoalan. Hanya khas untuk peranti Pixel sahaja. Dan kita tengok ini antara lah
pengumuman produk yang paling utama di Google I/O semalam. Dan juga kita kedua, kita boleh lihat mereka mengumumkan Duplex on the web. Ya, betul. Yang merupakan teknologi Google Assistant di web yang bolehkan anda menggunakan fungsi ni untuk menjalankan sesuatu tugas. Contohnya bila saya rasa nak pinjam kereta dan nak buat kereta apa, servis sewaan kereta lah. Ya, betul. So kita boleh gunakan Google Assistant, nanti dia akan keluarkan paparan web, dia akan menggalas ke semua benda secara automatik. Contohnya dari segi filling form, kan? Dan kita boleh membuat pembayaran semua daripada Google Assistant. Google Assistant yang turun buat, kan? Ha, ini memang satu benda yang memang macam menarik bila tengok dekat Google Assistant. Tapi benda ni bila cakap pasal Duplex ni, hanya ditawarkan untuk US saja. Hanya US saja sekarang. Hanya US saja. Oh, kalau ikutkan sebelum ni pun yang screening, call screening pun masih lagi di US saja. Betul. Jadi itu agak terhad. Agak terhad, tapi dari segi teknologinya memang nampak ini betul-betul game changer, ya, untuk Google sendiri. Kalau lihat pun mungkin sebab tak menyokong apa cara kita bercakap ke, ataupun sokongan setempat tu tak begitu sesuai lagi untuk diberikan secara meluas. Dan kedua, kita ada Google Hub. Google Hub ni mana mereka mempertontonkan dari segi kebolehan rumah pintar. Dan antara fokus ialah mereka menawarkan Google Hub, iaitu menerusi Nest Home Max, iaitu fungsi penambahbaikan berbanding Google Home biasa. Dia sudah menjenamakan balik. Dia sudah menjenamakan balik dengan menjenamakan dengan menggunakan Nest tu. Ya, betul. Sebab Nest ni merupakan jenama yang mengutamakan fungsi ataupun alatan pintar di rumah. Tapi Google akhirnya dah gunakan nama Nest ni selepas mereka membeli pada beberapa tahun lalu. Tapi itulah, kita tengok dekat Google Hub yang baru ni, dia dah menawarkan skrin lagi besar, keupayaan pemusnah suara yang lebih kuat, dan paling best lagi kita boleh gunakan gesture. Oh, gesture. Bila kita playback video ataupun music, dia just angkat tangan, dia akan pause. Dia akan detect lah. Dia akan detect. Dia akan detect hand gesture. Hand gesture. Okay. Bila tengok semalam demo, wuih, macam impressive lah. Sebab memang berguna lah, sebab kita tak perlu macam nak menjerit kata, hey Google, hey Siri. Hey Siri. Tidak, kira macam benda tu kalau letak kat dapur, macam tu kita tengah masak, lepas tu ada macam nak adik panggil ke apa, terus angkat tangan kat Google Home, apa Google Home tu, dia terus pause. Dia terus pause, ya. Itu memang impressive bila. Itu adalah fungsi, antara fungsi yang diketengahkan oleh Google sendiri, sebab dia dah tak nak kalau boleh orang bercakap mula-mula hey Siri, hi Google ke, hey Google ke. Dan nak utamakan lebih kepada terus bercakap saja. Kemudian antara kelebihan Home Hub ni, dia ada face recognition juga. Face recognition, so, macam kita lalu depan Home Nest Hub tu, dia akan detect muka kita, siapa kita, dan akan keluarkan details kita. Contoh macam apa aktiviti kita hari tu, kita akan pergi jumpa orang ke, apa ke. So berdasarkan muka yang dikesan. So tak per- so orang lain nak access tak boleh. Dia dah tahu dah, okay, ni bukan kau, tak boleh access other profile. Itu adalah kepentingan Google. Tapi tengok semalam demo dia memang nampak betul-betul mengubah cara macam mana apa peralatan pintar dioperasi. Sebab bila ada pengunjung datang rumah, dia akan terus tukar. Benda tu memang nampak seamless. Mengikut setting dia sendiri lah, lebih kurang macam tu. Dan sebelumnya kita ada Android 10Q. Ini merupakan sistem operasi baru selepas Android P. Dan semalam Google pun dah mengumumkan Beta 3 yang mana menawarkan sejumlah fungsi baru. Antaranya lah fungsi dark mode yang lebih betul-betul dark mode. Sebab kita tengok dark mode sebelum ni memang nampak dia macam silver saja. Dia bukan yang true dark mode, tapi bila kita tengok semalam demo dia, dark mode yang betul-betul dark. Kira memang untuk peranti OLED ini memang sangat digunakan. Dan dia juga mempunyai beberapa fungsi lain seperti untuk sokongan peranti boleh lipat. Yang mana Google sendiri tengah menghasilkan peranti prototype untuk peranti boleh lipat ni. Tapi kan banyak peranti sekarang dah start mula produce peranti boleh lipat, dan ini ada alternatif Google nak bagi menyenangkan. Dan mereka dah mula menyokong peranti boleh lipat, jadi akan datang, peranti akan datang dah boleh menggunakan Android ni secara native saja. So, tak perlu nak buat customisasi tambahan untuk menawarkan sokongan hardware boleh lipat ni. Dan ia juga menawarkan sokongan Play Store on the air. Maknanya ini melalui project mainline. Jadi setengah fungsi, contohnya macam fungsi security, tak perlu lagi nak reboot. Kira dia dah update secara belakang tabir. Jadi anda tak sedar benda itu dah update. Contoh macam security bulanan. Sekarang security bulanan, bila kita dapat update tu, dia perlu di restart telefon tu baru boleh dapat. Kira macam baru boleh dapat pasang benda tu. Itu yang menyusahkan orang ramai lah. Sebab itu perlukan masa untuk menunggu pemasangan tu. Jadi bila dah buat benda ni, dia bukan saja untuk peranti-peranti Pixel, tapi untuk akan datang mungkin peranti lain pun boleh gunakan projek mainline ni untuk mengoptimasikan sokongan security. Lagi mudah, lagi cepat. Lepas tu kita ada swipe baru, gesture baru untuk Android Q, yang mana kini menawarkan gesture seumpama iPhone X. Dekat bawah tu kita nampak dia ada line. Ada satu line kecil. Ada satu line kecil yang lagi nipis berbanding yang pill tu. Ini lagi kecil, memang nampak sebiji macam. Kira sekarang dah tak nampak macam apa, memang dah
terus pergi ke gesture je. Belum, tak ada belum. Macam tak ke apa ke. Sekarang memang dah tak boleh tak. Kira boleh. Dia ada bagi 3 pilihan dekat dalam setting. Setting pertama, kiranya ni adalah gesture baru lah. Gesture baru. Sebab macam saya dah pasang dekat Google Pixel saya. So memang nampak. First kali dia bagi gesture yang biasalah, navigation bar yang lama tu. Kedua dia bagi yang peel, yang dekat Android peel. Ketiga inilah yang baru. Dia punya gesture sempama iPhone X. Memang nampak bar tu nipis. Lepas tu boleh buat swipe back. Tak ada mengganggu sangat kan? Ah, tak mengganggu. Sebab benda tu memang bawah sangat benda tu. Ya, tak tak mengganggu macam style macam hari cakap tadi peel tu. Yang ni memang lagi nipis. Lepas tu boleh buat swipe macam sebiji iPhone X. Sebiji, okay. Jadi nak, macam swipe multitasking. Multitasking semua dah kena hold tu, boleh keluar paparan multitasking tu. Oh, okay. Lepas tu macam nak pergi ke app lain tu dah. So, dah boleh swipe ke bawah dah. Swipe bawah. Dulu macam, dulu yang peel tu kena macam tarik sikit kan. Ini sentuh-sentuh. Sebenarnya tu adalah salah satu komplain saya dulu. Sebab bila guna yang gesture lama tu, dia macam tak begitu efisien dan tak begitu tepat. Sebab kadang-kadang kita nak pergi app sebelum je. Tapi dia pergi lebih daripada tu. Agak annoying lah bila tu macam tu. Yang baru ni memang nampak, dia memang sebiji lah, sebiji iPhone 10. Memang sebiji iPhone. Dan paling saya suka ialah back punya gesture lah. Sebab ini benda yang saya memang nak lama benda ni. Tapi baru ada dekat queue ni. So sekarang kita bila nak back tu, pergilah mana-mana dekat edge screen tu, buat je isyarat back macam kat iPhone tu, memang akan keluar. Jadi ini antara fungsi yang sangat mudah kan. Jadi harapnya adalah untuk versi akhir yang datang. Ya, betul. Dan kita juga ada fungsi sokongan smart reply. Yang mana ia fungsi yang lama ditawarkan juga dekat aplikasi Google, tapi yang ini dah native dekat Android. Jadi sebarang aplikasi, contohnya WhatsApp, anda boleh pilih berapa arahan ataupun berapa sokongan ataupun cadangan yang Google berikan. Anda boleh tekan saja dan dia akan menghantar. Dia akan mengikut mengikut apa yang dihantar message lah. Tapi dekat demo tu saya lihat tak ada macam tu. Sebenarnya dekat message saja. Dekat WhatsApp ke tak pasti lagi. Belum begitu, mungkin API akan datang. Dia akan pemanggang Google. Dan kita ada fungsi focus mode. Focus mode ni lagi menarik sebab kita selalu terganggu dengan aplikasi-aplikasi dalam phone. Contohnya Instagram, Twitter. Jadi dengan focus mode ni anda boleh pilih aplikasi yang mengganggu anda untuk tidak mengganggu anda. Sebenarnya saya agak keliru kenapa nak kena ada focus mode kalau dah macam do not disturb. Sama ke dengan focus mode? Do not disturb ni dia tutup semua benda. Okay. Dia macam dia tutup notification ni, kira macam benda yang penting pun dia tutup. Ini kita tak nak. So focus mode ni dia just kita boleh disable mana aplikasi yang mengganggu. Yang tak penting dan akan mengganggu. Yang tak penting yang akan mengganggu. Contoh itulah macam saya Instagram dengan Twitter lah. Itu je. Okay. So yang aplikasi ni macam Facebook saya tak pasang kan dalam telefon. Tapi bukan ke sepatutnya bila cakap focus mode semua orang tak patut ganggu aku. Kadang kita tengah reply email. Dan benda tu kadang important, ada panggilan contoh WhatsApp lah, WhatsApp pada orang luar, benda berkaitan dengan kerja. Itulah maksud berkaitan dengan kerja. So kita perlukan WhatsApp, kita perlukan email. Kiranya macam kalau orang yang penting sahaja. Orang yang penting sahaja. Tapi bila buat fokus mana, saya nampak potensi yang sangat besar. Ini yang antara fungsi yang memang akan ditunggu-tunggu. Jadi ini memang terbina pada digital webbing. Dan ditawarkan untuk peranti P dengan Q juga. P dengan Q juga? Okay. So siapa yang pengguna peranti Android P, anda mungkin akan dapat fungsi ni dekat digital webbing. Lepas tu fungsi operasi Android Q ni juga akan ditawarkan kepada 21 peranti termasuk 3A dengan 3A XL dan juga 15 peranti daripada pihak luar, maksudnya daripada pemanggang Xiaomi ke Xiaomi, OnePlus, Nokia, lepas tu ada Sony. Kira semua-semua peranti ni boleh pasang dengan Android Q ni. Sekarang Android Q Beta 3 sekarang. Beta 3. Tapi itulah, pemasangan ni akan menyebabkan waranti anda akan terbatal. Lepas tu banyak fungsi yang akan hilang lah. Sebab dia akan bagi USB punya bill. So basically dia memang kosong. Memang kosong. Tak ada apa-apa fungsi yang macam contoh kalau anda pakai peranti OnePlus, mungkin anda akan dapat, bukan yang OnePlus punya, mungkin yang USB punya dulu. Lepas tu akan datang, baru dia tambah. Macam tu lah. Jadi apa saya lihat lah dari segi apa yang dilancarkan oleh apa pelancaran Android Q ni. Sebenarnya benda yang dah agak lama. Contohnya macam swipe gesture tu. Lepas tu tema gelap. Rasanya tema gelap dah 2 tahun. Tema gelap ni dah 2 tahun dah kita cakap. Tahun dah ni, kan? Tapi yang ni betul-betul dia implement lah. Dia memang orang apa yang orang nak lah. Sebab kita tengok. Tapi agak lambat lah untuk Google adapt benda tu. Kalau boleh kita nak Google yang pioneer benda tu. Bukan sekadar meniru orang je. Tapi itulah, tiru-meniru ni pun adapt biasa. Sebab Apple pun kadang tiru juga apa yang dia buat. So mereka Saling meniru. Tapi manfaat ni kita. Ya, for the greater good kan. Untuk pengguna semua, ada baik juga. Okay. Dan kita ada juga berita mengenai Google Assistant. Google Assistant semalam pun diberi perhatian juga untuk penggunaan yang lebih meluas. Yang menariknya semalam bila mereka tunjukkan Google Assistant,
mereka menunjukkan kebolehan dari segi kebolehan asisten tu. Maksudnya percakapan. Bila mereka buat fungsi Ego Assistant ni, mereka memerlukan banyak data, yang terutamanya dari segi pengguna internet yang sangat-sangat agresif. Contohnya bila kita nak buat sokongan verb detection, kita nak cakap dengan dia, sebenarnya banyak data yang diambil daripada internet. Dan bila Google dah kenal semalam, mereka dah compress data-data ni, yang mana mereka mengatakan 100 GB data telah dikompres kepada half of gigabyte saja. Half gigabyte ni maknanya 500 MB je. Maknanya dalam peranti ni, kalau anda download 500 MB data ni dalam peranti anda, anda tak perlu gunakan internet lagi secara intensif. Jadi, tapi kalau macam nak say something tu, Say something memang kena pakai. Tapi macam kebolehan untuk suara, kadang suara ni kita kena download dulu. Itu yang problem dia. Dan kadang pun kena pakai banyak data. Dan untuk negara-negara macam negara dunia ketiga ni, memang agak susah sikit lah nak pakai internet yang berkelajuan tinggi. Mereka dah mula memperkenalkan inisiatif untuk mengurangkan penggunaan data dalam Google Assistant. Dan rasanya benda ni juga akan membuatkan Google Assistant lebih pantas daripada biasa. So jadi tak adalah macam menunggu yang agak lama. Dan benda-benda yang basic, benda yang asas yang kita boleh access, contoh macam set an alarm ke, benda tu tak perlukan internet lagi dah. Dia dah tahu dah, okay, ini memang tak perlukan internet. Dia just enable je apa yang ada. Dan juga Google Assistant pun ada kebolehan untuk membaca, kira macam melihat teks. Lepas tu dia terus transkrip benda tu. Itu benda yang macam impress juga, sebab bila terutama yang orang yang macam dunia ketiga, kadang bukan semua boleh membaca kan. Dan mereka akan gunakan phone tu, dia dia tunjuk ke kat mana-mana bahan bacaan, dia akan baca terus. Benda ni memang impressive, sebab kita bukan saja digunakan untuk orang-orang yang macam mampu milik, apa, mungkin orang yang mampu membeli peranti ni, tapi untuk orang-orang yang susah, terutama yang untuk peranti, orang-orang yang macam luar bandar, mungkin boleh gunakan fungsi ni untuk membaca satu benda. Saya pun faham, sebab saya biasanya travel dekat luar negara untuk pergi ke event ke apa. Sebab kadang-kadang kita tak faham bahasa Spanish ni. Jadi kalau kita nak translate pun, kita tak tahu macam mana nak sebut dia, macam mana nak eja dia, bahasa Arab sekalipun. Kemudian kita akan guna Google Lens untuk translatekan apa yang dia cakap, kemudian apa maknanya. Bagi saya itu agak berguna. Termasuk sekali dia akan translate through verbally. Jadi dia akan apa, bercakap sekali, pronunciation dia yang betul. Jadi kalau kita nak bercakap ke, tak, kadang-kadang tak perlu nak tunjuk phone pun, kadang-kadang macam berlagak nak cakap bahasa apa, bahasa Arab ke apa ke, boleh translate guna situ. Saya guna situ je. Kira macam kalau anda pergi travel, jumpa tanda papan tanda yang macam tak faham, halilkan phone ke papan tanda tu, nanti dia akan bagi feedback yang kita faham. Itu yang menarik. Kalau lepas ni kalau tengok banyak turis buat macam tu, jangan pelik lah. Lepas tu kita ada berita mengenai Google Chrome dari segi privacy. Yang mana memang agak malah Google memang banyak cakap benda pasal privacy ni. Mereka mengutamakan privacy kali ni, termasuk Facebook sekali. Masuk Facebook, dan mereka telah memperkenalkan fungsi Incognito pada Google Maps. Yang mana boleh menyembunyikan segala data yang berkaitan dengan pergerakan anda. Melalui peranti lah, of course. Dan kita boleh nampak dekat sini, bila anda gunakan fungsi navigasi, sebaik saja anda mengaktifkan fungsi Incognito ni, dia terus tak nak detect dalam begitu. Kira macam kita nak pergi menuju ke satu tempat, sebab saya nak meeting. Saya tak nak orang lain tahu pun saya nak pergi meeting tempat tu. Saya aktifkan Google Incognito ni, semua perjalanan saya tak direkam. Tak direkam, memang tak akan disimpan. Tak akan disimpan. Jadi fungsi ni memang agak berguna lah bagi anda yang memang suka pergi tempat private yang memang orang tak nak bagi tahu. Ini antara fungsi yang memang sangat ditunggu-tunggu. Sebab fungsi Incognito ni sebenarnya dah lama, daripada tahun 2010, kira lama 2008 Tapi dia dah masuk ke browser dan masuk ke YouTube, dan akhirnya masuk ke Google Maps. Benda ni kalau diukurkan, ramai yang perlukan juga. Dan kalau sebelum ni, semua aktiviti akan diletakkan pada Google Activity kalau tak salah. So bila nak tengok, okay, ke mana kita pergi, kita boleh lihat sendiri. Jalan apa kita lalu, dia akan rakam semua benda. Dia akan rakam semua benda. Jadi sebenarnya kalau dalam situasi safe saja, kalau macam kita tiba-tiba hilang ke, kita boleh akses, kalau kita, kalau orang lain boleh akses akaun kita, kita boleh tengok aktiviti dia pergi ke mana. So tu antara salah satu kelebihan dan alternatif nak cari. Tapi bila, bila buat macam ni, orang dah tak boleh boleh nak detect lah. Dan macam mana cakap tadi, kalau ada benda yang penting dan tak boleh dikongsi, benda ni agak berguna. Dan ini antara fungsi yang Google tawarkan untuk Google Maps. Dan rasa itu saja untuk perkongsian kami mengenai Google I.O. Memang banyak sebenarnya kita tengok dekat semalam. Tapi inilah antara yang kami dapat highlightkan hari ini. Dan bagi anda yang punya sebarang cadangan ataupun sebarang soalan mengenai apa-apa, mengenai produk Google ataupun apa-apa pertanyaan, anda boleh kongsikan kepada kami melalui ruang komen di bawah ini. Jadi sekian saja daripada saya dan Fazli Halim. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.